Di dalam kesibukan Kota Kuala Lumpur, muzik yang buskers bawakan biasanya menjadi soundtrack kepada kota yang sibuk. Namun, sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, kota yang sibuk telah didiamkan. Ruangan kosong jalan yang sebelum ini diisi buskers telah hilang menyepikan diri. Bagaimanakah nasib mereka sekarang? Nama saya Akil, umur 23 tahun. Mula busking umur 19. Ikut keadaan main kahon ataupun mini drums. Kenal muzik daripada kecil lagi, didedahkan oleh ayah dan juga abang. Saya Aidil Suman, saya berumur 29 tahun, menjadi seorang pemuzik jalanan pada tahun 2011. Genre muzik saya adalah ballad. Saya seorang vokalis, pemain saxophone dan juga pemain seruling. Rutin saya, okey, saya daripada rumah pergi ke tempat kejadian atau kedai. Pukul 8 set up, kemudian rehat 8.45 baru start first set. Selalunya 2-3 jam je lah satu malam. Dorongan saya untuk menjadi seorang pemuzik jalanan ialah rakan-rakan saya. Kerana mereka, saya yakin untuk membuat persembahan di hadapan penonton dan juga di hadapan kaca TV. Sebagai seorang pemuzik jalanan, saya perlu bersemangat setiap hari kerana lakukan apa benda yang saya minat. So, saya akan mendengar lagu, update lagu serta saya akan cari rezeki pada waktu pagi, petang ataupun malam. Oh, PKP bagi kesan yang besar. Mendalamlah impact dia. Semua busking tak boleh, semua kerja postpone. Semuanya hilanglah sekelip mata. Kerja yang lain pun ada, melibatkan muzik juga. Untuk masa sekarang, saya kerja sebagai drum tutor. Wah, hebatnya! Pandai main! Terima kasih. Main muzik juga ke? Oh, saya bolehlah sikit-sikit gitar, sikit-sikit piano. Minat busking lah. Saya nak busking tapi saya takutlah. Ada tips tak? Oh, awak jangan risau. Yang penting awak have fun je bila main. Have fun lah ni. Have fun. Nice, nice, nice. Okey, teruskan. Okey, okey, okey. Baik. Personally, pengalaman yang best bila jadi seorang busker, bila busking, bila kita dapat interaction yang positif dari penonton, dapat sorakan dari mereka, saya rasa bersyukur sebab family saya semua dekat. Boleh sambut raya sekali. And pada masa yang sama, tahun ni hati saya terbuka untuk buka kelas drum. Oh, bro. Tengah pilih lagu ke? Tengah cari lagu. Main. Betul? Saya nak dengar. Okey. KP bukan saja memberi impak kepada saya tetapi juga seluruh pemuzik jalanan kerana tidak dapat melakukan persembahan di mana-mana saja di Malaysia ni. Okey, sebelum PKP saya telah membuat sedikit simpanan untuk diri saya. Sewaktu PKP, pendapatan sangat terjejas. Duit inilah yang akan menyara diri saya dan juga keluarga saya. Okey, saya part-time busker dan mempunyai kerjaya sendiri. Saya memilih untuk menjadi seorang pemuzik jalanan kerana saya yakin atas kemampuan diri saya dapat menghiburkan semua penonton dengan memberikan mereka suasana yang menarik. Saya rasa sangat-sangat bersyukur untuk menyambut raya pada tahun ini dengan keluarga saya dalam keadaan yang selamat. Wah, terima kasih. Masih cair lah. Alhamdulillah. Dah lama ke basking kat sini? Dah lama dah saya basking kat sini. Sejak daripada 2011 lagi. 2011? Hargailah baskers kita. Mereka memerlukan sokongan yang lebih bagi menaikkan industri buskers sehingga alunan muzik mereka dapat didengari semua.